Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan ini aku akan melanjutkan program kemarin, membuat inventor sederhana. Kalau ini tapi nanti agak besar, jadi kita jadinya apa? Untuk pemicunya, untuk trafo biasa, peralatannya tetap seperti kemarin. Yang pertama ini apa namanya? Trafo, yang kedua fitting, lampu, voltmeter untuk ngecek nanti tegangannya, dan ini peralatan yang lain. Sebelum ditonton sampai habis, tolong di like-nya, tombol like-nya di klik, subscribe-nya juga, tombol loncengnya biar kalau ada updatean terbaru video dari Mbah Nur, channelnya Mbah Nur Berjokulat, nanti biar Anda-Anda dapat informasinya. Dan bagi yang komen, silahkan di kolom komen nanti ya. Nah, ini untuk menyingkat waktu. Kita mulai. Ini udah ya, bagian di sini kan ada rangkaian yang ini yang di situ AC 750 watt. Nah, di sini ada ini apa tulisannya untuk trafonya. Ini ada kotakan 3, 1, 2, 3. Tadi 1 sama 3 ini nanti trafo, ada tulisan trafo. Terus untuk aki atau tegangan DC-nya nanti ini ada plus minusnya. Ya, ini berhubung kita pakai apa ya, transistor yang bertegangan tinggi ini, jadi makanya bisa bisa mencapai 750 watt. Ini hasilnya nanti memang bagus hasilnya daripada yang kemarin-kemarin itu. Kalau ini nanti bisa menyalakan lampu yang ini yang 100 watt. Hati-hati kalau udah bisa menyalakan lampu yang 100 watt ini, jangan dipegang keluarannya. Masalahnya apa? Tegangannya tinggi banget dan kita bisa mati. Begitu ya. Yuk dicoba mulai dirakit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini ya, untuk ini yang trafo itu kan ada CT-nya di sini ya, yang tengah ini nanti ya, yang tengah ini nanti di ini ada tulisan CT di sini. Di sini ada tulisan CT kan, CT ini tengah nanti di sini, nodenya di tengah sini. Terus yang kanan sama yang kiri itu yang di sini. Ini sama ini lubang ini. Nah, ini untuk ini sama ini baterai. Ini menyekat waktu, ini dah tak kasih apa ini untuk ke baterai ke akinya biar cepat tidak menghabiskan apa kuota banget gitu. Oke, sambil ditunggu sambil ditunggu ya, dan sambil nunggu kita pasang ini untuk outnya tuh. Outnya ini 220 bisa, 210 bisa. Ini dimulai dari yang kecil dulu ya, nanti tesnya. Lampunya dimulai lampu yang kecil dulu. Ini bisa asli udah. Oke. Okay. Ini merakit inventor yang besar. Jadi 750 di tulisan di sini di pemicu ini gitu, tapi memang benar lumayan gede ini hasilnya, nggak boleh main-main, nanti nggak boleh dipegang tangan-tangan. Bolehnya bolehnya apa dipegangnya pakai apa, di test pen, jangan di test pen itu boleh, kalau dipegang tangan nggak boleh, tegangannya tinggi maksudnya. Panas, soldernya
Grabnya kurang panas tuh. Belum begitu panas sebenarnya. Oke. Ya, untuk kaki yang pertama. Ini yang kaki yang paling ujung sini. Kita pakai yang ujung di sini. Ya. Ini berhubung untuk percobaan, jadi ya belum dirapikan, nggak dirapi-rapi. Nanti kalau sudah. Untuk setnya, setnya kita pakai ini ya, setnya ini. Kita pakai kapal ini ya, yang gede biar strumnya juga membawa strumnya kuat nanti. Kita pakai yang gede. Ingat ya, untuk ke kabel lagi kasih yang serabutnya banyak jadi yang lebih kuat. Untuk trafonya satu lagi maksudnya di sini. Nah, di sini. Nah, di sini. Sebelum dicoba, dicek sebelum dicoba dulu, dicek dulu ininya ada mungkin ada yang sanggup atau enggak gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah. Kalau sudah coba di kita menggunakan ini kuat enggak ya? Pakai trapo yang ini, kecil ini. Trapo yang bekas. Pakai trapo yang bekas cepat. Misalnya banyak nanti keluarnya juga gede-gede, jadi tahu kuat apa enggak ini kalau pakai trafo yang kecil. Nah, dicoba apa salahnya kalau mencoba kan juga bayar kuat enggak kuat tuh ya kuat bro. Kuat bro, wah hebat, kuat. Nah, nyala kan? Ini yang ini tekanan 12 volt. Hati-hati tekannya ya. Nah, ini 12 volt. Ini akhirnya 12, tapi ini trafonya kecil ampernya. Cuma 3 ampere. Hei, 3 ampere cuma. Nah, ini nyala kan? Nyala. Gimana? Oke enggak? Oke kan tuh. Oke kan. Wow. Keren ya. Ya. Keren. Ini trafonya yang ini. Trafo yang untuk mencoba cuman yang ini ya. Tuh, entar. Enggak kelihatan. Tuh. Tuh. Kelihatan nggak trafonya? Nah, ini trafo. Nah, aduh. Nah, ini biru nih lah trafonya ini. Ini cuma 3 ampere. Tapi ini bisa menyalakan lampu ini yang ini terang banget ini. Ya terang kan? Terang. Coba tapi dicoba pakai yang 100 watt kuat apa enggak? Pakai 100 watt. Hah, enggak kuat. Pakai yang 100 watt enggak kuat. Tapi kalau pakai aki kuat. Kalau pakai aki nanti kuat dia. Ntar gantinya aki ya.
ganti aki. Ganti aki. Tapi ini aki juga tegangannya enggak tahu itu tegangannya. Tapi apa enggak ini tadi. Ini pakai bekas. Wow, tuh kan. Nyala kau. Tuh. Oke kan? Tuh. Ini nyala loh. Tuh, lampu 100 watt ini. Ya, 100 watt. Hebat kan? Ini trafonya sama, trafonya trafo kemarin juga, cuman pemicunya beda. Pemicunya pakai MOSFET ini. MOSFET, pemicunya MOSFET. Jadi bisa menyalakan lampu ini. Ini kalau diaplikasikan di apa namanya strum ikan bisa, cuman saya tidak menyarankan di, untuk strum ikan. Apa masalahnya? Kasihan anak cucu kita nanti tidak kebagian ikan. Oke, sip. Ya kan? Sip kan? Tuh kan? Nyala kan? Nah. Ini 100 watt loh. Kuat gila. Gila kan? Tuh. 100 watt Philip. Ya kan Philip. Tuh ada tulisan 100 watt. Ini wadahnya. 100 watt Philip. Nyala kan? Nah, ini bisa diaplikasikan di yang membutuhkan umpamanya daya yang gede. Ini bisa kayak yang ini. Untuk sementara videonya untuk pembuatan inverter yang buat tinggi atau buat gede sampai di sini dulu. Bagi yang komen-komen atau tanya-tanya silahkan ditinggalkan di kolom komen. Jangan lupa di subscribe-nya, tombol like-nya, juga loncengnya. Nanti biar kalau ada updatean video Mbah Nur yang terbaru, sampai-sampai tidak ketinggalan informasi. Begitu, semoga video ini bisa menjadikan referensi untuk Anda dan semoga bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin mau bikin inverter, bikin sendiri jadi murah meriah. Beda sama yang gini, beda yang gini kita. Kalau ini kan, yang gini kan beli. Ini beli aku. Nah, ini kan mahal. Kalau ini kan murah. Trafonya bekas. Gitu. Trafonya bekas. Sekali lagi cek ya. Tuh, nyala kan? Ya. Begitu dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.